Hai Sbadot geng, kali ini kita makan makanan khas Indonesia. Orang review makan-makanan mewah banyak. Ini kita pilih yang Indonesia tradisional punya. Nyarinya gampang, tinggal lo ke pasar, kalau nggak ke kebun orang udah pasti ada nih kayak gini-ginian nih. Ini ada ubi ungu nih, wih. Kita coba langsung nih guys nih ya. Ini, wah, kayak kelapa. Kalau yang doyan manis banget, kalau kurang manis nggak buka gua. Kita makan siang. Ini ada lagi ubi. Ubi putih apa ubi kuning ini ya? Ini makanya guys yang sering dipakai waktu rakyat buat sidang rakyat. Ini makanan tradisional Indonesia punya. Oh. Indonesia yang kaya guys, batangnya bisa jadi makanan, rumputnya bahan makanan, daunnya bisa jadi sayur. Terus geng, kita Indonesia, orang timur, orang barat, ada lagunya singkong keju. Ini kita coba ubi sama keju guys, cobain ya. Ini singkong, ini ubi pakai keju. Kalau singkong sama keju udah zaman dulu banget, yang sekarang ubi ungu keju. Ubi, kelapa, keju. Rasanya apa? Sampai lupa nih guys, ini kita lagi makan di istana. Makan apa deh? Ini lagi di istana, makan apa deh? Makan gua. Banyak orang yang ngerti. Karena makanan Indonesia tuh, kalau buat rapat meeting negara aja, begini makanannya. Sendiri kayak. Kita tumpuk campur singkong, keju, ubi. Oke geng, jangan lupa kalau mau ngundang gua buat makan kayak gini, tulis komen di bawah. Jangan lupa nyalakan lonceng, tonton videonya, dan nyalakan tombol subscribe-nya. Saya Tukang Badok, pamit aja dulu, kita tanggung nih pada ya. Ya guys.